Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darina amin. Rihlatuhu ila syami al-marrata saniyata. Perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam kali yang kedua. Yang pertama sudah kita bahas itu kemarin ya. Ini perjalanan beliau yang kedua. Keluar beliau mengadakan perjalanan. Walamma balagat sinuhu alaihi salamu 25 sanatan safara ila syami al-marata saniyata. Walamma dan tatkala balagat sampai sinuhu umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan 25 tahun. Safara beliau pergi musafir ila syami ka syam al marata saniyata kali yang kedua. Wa dzalika anna Khadijah binta Khuwailidin al Asadiyyah. Dan demikian itu bahwasanya Khadijah, Sayyidah Khadijah ya, binta Khuwailid ya, bahwasanya Khadijah binnya binta Khuwailid al-Asadiyah kanat, beliau itu adalah sayyidatan, seorang sayyidah, seorang perempuan, seorang tuan ya, tajiratan, yang tajir, pedagang, seorang tuan perempuan ya, tuan perempuan, nyonya perempuan, seorang tuan perempuan yang tajiratan, yang tajir. Tajir bahasa kita ya. Maksudnya ya, seorang saudagar. Seorang saudagar. Ya, seorang saudagar kaya. Zata syarafin, yang mempunyai kemuliaan. Wa malin, yang mempunyai harta. Berarti apa? Saudagar kaya, pengusahawan, pengusahawati. Pengusaha sukses, janda kaya. Oh, gimana tuh? Senang gak kira-kira? Janda kaya, mulia. Janda kaya, mulia. Masya Allah. Tastajiru rijala fima liha wa tudaribuhum iyyahu. Tastajiru ya, mempekerjakan, menyewakan, mempekerjakan. Mempekerjakan iya Khadijah akan orang-orang laki-laki, ar-rijala. Jadi pegawainya banyak laki-laki. Bosnya perempuan. Wah, ini berarti perempuan tapi rijal. Fima liha, pada hartanya. Ya. Jadi orang-orang laki yang menjalani usahanya, ya, usahanya, ya, hartanya. Wa tudaribuhum iyyahu. Tudaribuhum ya, yang memukul akan mereka. Maksudnya nih tudarib ya. Seperti kita mudharabah gitu ya, tudaribu. Nih dengan cara bagi hasil gitu ya. Mudharabah kan begitu ya. Tudaribuhum iyyahu ya, dengan cara bagi hasil. Jadi Khadijah mempekerjakan orang-orang laki-laki untuk mengurus hartanya, maksudnya usahanya, dengan cara bagi hasil. Falamma sami'at anis sayyidi minal amanati wasidqil hadisi ma lam ta'rifhu fi ghairihi hatta sammahu qaumuhu al-amin. Istajaratuhu liyakhruja fi maliha ila syami tajiran. Falamma, maka tatkala sami'at, mendengar Khadijah. Khadijah mendengar anis sayyidi, daripada seorang tuan, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pedagang kaya, pengusaha kaya,
ya, sedang butuh umpama seorang pegawai yang jujur, lalu ketemu, seneng gak kira-kira? Seneng, seneng, masya Allah. Minal amanati, ya, daripada sifat amanahnya. Wasidqil hadisi, benar omongannya. Omongannya benar. Malam ta'rifu, apa yang belum ia tahu dia figur daripada yang lainnya. Dia belum pernah dengar yang lain kayak begini. Ini orang hebat banget ya. Masya Allah. Khadijah tertarik nih. Khadijah tertarik. Orang dia punya harta banyak. Perlu yang ngurus nih usahanya orang yang jujur. Orang yang amanah. Hatta samahu kaumuhu al-aminah, sehingga ia dinamai oleh kaumnya al-amin. Seorang yang pegang amanah. Nih, kamu pun sama. Kalau kamu pengen beruntung, hidup kamu enak, senang, jujur. Benar. Amanah. Jangan coba-coba bohong, keendus. Nah, keendus tuh. Bakalan ketahuan. Amanah. Jujur, orangnya jujur banget, masya Allah. Dipercaya. Jujur. Jujur, tajlibur rizqa, menarik rezeki, jujur. Bohong, ya, tajribul faqr, menaris, menarik fakir, fakir, miskin, susah. Jangan bohong, jujur. Istajarathu. Nah, jadi tatkala ia dengar tuh ada seorang pemuda yang amanah, seorang pemuda yang benar omongannya, yang dia belum pernah dengar orang kayak begini, sehingga sampai-sampai kaumnya, ya, menamakan dengan al-amin, kaumnya. Kayak kita umpama dikenal kita sama teman kita orangnya, masya Allah, luar biasa, jujur banget, omongannya enak, ya, omongannya enak, ini kan diakuin. Nah, kita paling kagak sama teman kita diakuin, tapi bukan maksa ngakuin. Dengan apa kita mencoba supaya kita diakui oleh teman kita? Bi akhlakil karimah, dengan akhlak yang mulia. Istajaratu, ya, langsung aja Khadijah mempekerjakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyakhruja fi maliha ila sami tajiran, supaya ia keluar pada membawa hartanya ke negeri Syam dalam keadaan berdagang, ya. Langsung diangkat sebagai pegawai. Enggak malu kita nih dagang. Kita pun begitu, dagang enggak malu, bahkan mulia, bagus. Daripada kita minta-minta. Jangan minta-minta. Jangan. Usaha. Dedikasikan diri kita supaya jangan minta-minta. Usaha, walau sedikit, jangan enggak, walau sedikit, biar kita makan sedikit, jangan minta. Nah, kamu nih di sini dikasih nih, alhamdulillah, manfaatin baik-baik. Ada seorang enggak pernah dia minta-minta sama orang tuanya, enggak pernah dia minta-minta. Bahkan kitabnya aja enggak ada yang dibeliin sama orang tuanya, enggak ada. Dari mulai ngaji SMP. Ya. Enggak ada yang dibeliin sama orang tuanya. Dari mulai SMP dia selalu pakai duitnya sendiri. Wa tu'tiyahu. Ya. Wa tu'ti Abdullah wa tu'tiyahu, gitu ya, ya, ka liyakhruja
dan dia berikan ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhal ma kanat tu'ti ghairahu, paling afdal, paling cakep lah apa yang ia berikan kepada yang lain, paling cakep dikasih. Senang orang kalau senang kan begitu. Fasafara ma'a gulamihi, lalu ia pergi Rasul bersama ya sahayanya, budaknya, budaknya Khadijah namanya Maisarota, Maisarah. Bukan perempuan nih, laki. Orang sekarang Maisarah perempuan ya, Siti Maisarah. Ini laki. Faba'a wa bata'a, lalu beliau jual beli, beliau melakukan jual beli. Wa rabiha, dan keduanya ya beruntung. Ribhan aziman, keuntungan yang besar. Wa za'ara li sayyidil karimi fi adhi safarati min al barakati ma habbabahu fi qalbi Maisarata gulami Khadijah. Dan tampak bagi Sayyidil Karim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pada ini fi hadhi safarati, pada ini perjalanan, minal barakati, daripada keberkahan ya, tampak di situ keberkahan yang dibawa dagangan itu, timbul banyak keberkahan. Mahabbahu, sesuatu yang tampak itu sesuatu yang dapat membuat cinta kepada Rasul ya, fi qalbi Maisarah, pada hati Maisarah. Jadi Maisarah senang tuh ya, gulami Khadijata, budaknya Khadijah. Jadi siapa tuh yang ya ngelihat daripada akhlaknya Rasul jadi senang. Ngelihat pasti senang. Sampai musuh sekalipun senang sama Rasul. Karena apa? Benci karena ya udah kadong ya jadi pemimpin ya, malu kalau kalah ya, akhirnya benci. Abu Lahab, Abu Ja'al ngakuin Rasul itu mulia. Tapi udah kadong ya dieluk-elukan di masyarakat. Ini jadi pelajaran buat kita. Apa pelajaran buat kita? Jadilah kita orang yang jujur. Kenapa? Kalau kita jadi orang jujur, entar dipercaya sama orang. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi orang yang enggak jujur, pembohong, jangan. Amanah. Mudah-mudahan ya kita diberikan sifat yang jujur, yang amanah. Amin. Wallahu a'lam bishawab.